Hai guys, assalamualaikum, salam Ramadan. Kita bertemu lagi di video terbaru Celoreng Bomber guys. So, lemau je sepagi ni. So, hari ni video pertama operasi di bulan Ramadan. Pagi ni tak ada operasi lagi. So, pagi ni kita akan membuat ujian perjalanan dan dalam masa sama kita akan buat pemeriksaan pilih bomber. So, geng-geng yang lain belum masuk lagi jendera, tengah tunggu diorang. So, hari ni Ijat nak belanja korang video bagaimana rutin harian kita orang lah pada bulan Ramadan. So, jom tengok video ni sampai buka nanti. Let's go. Lot of boring math later. Apa lah, tunggu apa lagi? Masuk lah. Baju ada situ guys. Baju apa? Baju celoreng bomber. Bukan? Bukan. Ni ada satu, sekarang kat ni ada tiga. Haa, Rizwan punya. Lagi dua siapa punya, awak punya kot. Haa, cepat lah naik. Di mana? Kita pergi mana sekarang? Cik makan. Makan tak? Apa siap, Alek? Dia dah breakfast. Setengah hari lah, setengah hari. Setengah hari, mana tengah hari makan lah. Breakfast lah. Breakfast kat makan ni. Awak dah breakfast? Kantor lah macam ni, aduh. Eh, mana yang lain? Amy ni mana? Amy, dia pergi situ belakang. Dia buat apa? Dia bawa pasir hitam ke? Dah kena Aimi. Haa ni, lagi seorang lagi. Awak bawa pasir hitam tadi lah. Aish, lagi mana ni? Kita nak buat apa tu? Pemetaan. Macam lambat je, ingat lagi tapau ni. Awal lagi ni. Awal lagi eh? 10, masih kekal tenaga. Oh, nak tunggu awak ni, lama sangat ni. Saya lambat ni. Lambat lah, dah masuk-masuk. Lambat lah. Ni baju kamu, setelah jumpa. Ni, ambil ni. Yo, bagaimana sarapan? Kata setengah hari. Malu lah tu. Sekejap. Cuma dah sedia. Pemandu dah ada, incah dah ada di harapan. So guys, jom tengok video ni sampai habis. Okay? Macam ni lah rutin harian kita orang di bulan Ramadan. So, jom. Jom, cek pilih bomba. Hati-hati ya. Kuning ni lepas ni. Wah. Sos Thailand guys. Sos Thai. Okay, jom beli barang muka. Okay guys, so sekarang kita akan pergi cari makanan untuk berbuka. Tak boleh buka, tak boleh. Awal lagi. Baru pukul 12, nak cari makanan. Dah muka sirap Bandung ni. Alright guys, so tengah-tengah cek beli bomba tadi, kami terima maklumat dari bilik kawalan mengatakan ada kebakaran panel TMB. So sekarang ni kita orang akan ke lokasi. Jom follow guys. Lek. Ah, okey. Lek. Sudah terbakar. Pau lagi. Kan dia cop ni. Mesti kau faham. Nah.
You don't stay in Nusa Putra. Okay guys, alhamdulillah padam. Ada spark dalam ni. Kau panggil TMB lah, kau panggil TMB lah. Maaf, panggil TMB, kau TMB. Eh, dah berbuka powder ni. Ah, kita memang macam mana pun memang kena tunggu TMB. TMB dia akan cut dia punya apa? Api. Dia tahu kan dia punya sistem. Kita dia boleh padam je. Tak lag. Tu, ada tanda di sini. Awak tak apa, awak korang hari yang ini. Okay guys, api pun dah padam. Tengah tunggu TMB. Lepas tu kita akan serahkan kepada pihak TMB. Belum balik ni jambu dah habis. Dia kacau saya guys. Dia kacau saya guys. Tapi alhamdulillah selesai memadam kebakaran panel TMB tadi. Betul tak Lek? Kering, tekak kering. Sekarang baru pukul 1:30. Panjang lagi perjalanan kita guys. Alhamdulillah kita dah serahkan kepada pihak TMB untuk kawal keadaan. Kita pun tadi dah padamkan api tersebut. Dan sekarang ni kita akan sambung kat dia weh. Dan sekarang ni kita akan sambung ke lokasi check peli bomba tadi lah. Ada lagi beberapa peli bomba lah belum selesai lagi. Ijak akan buat video ni sampai kita berbuka, okey. So guys, jom. Okay guys, so sekarang ni jam menunjukkan pukul 2:30 minit petang. Tadi Ijab macam nampak Alec pergi kat belakang tau. So kita nak tengok dia masih bertahan ke dia dah. Alec, mana kau Alec? Alec, tengok dia tadi tak ada. Ini kasut dia. Hei! Okay tak okay? Okey. Macam ada air basah je mulut. Ni lepas semua kan. Ini air dia bukan saya. Not sini. Oh, bukan apa punya. Okey, awak masih bertahan lah. Bertahan. Taklah. Ini. Ya. Oh, kosong eh. Tak ada jalan. Tu sahur. Sahur tadi tu. Jalan sahur tadi. Okey, lek. Apa kita sekarang ni jam pukul apa ni? 2:50 lek. 2:50. Kalau kau dapat bertahan lagi kau memang power lek. Eh, tapi kalau tak tahan kau makanlah. Kau jangan sahut cabaran ni. Tapi kalau tak boleh tahan mungkin boleh minum air lah. Kalau anak aku ni aku rasa makan lah. Okay guys, kita tak apa, kita tengok dia kejap lagi. Dia boleh bertahan sampai pukul 7 ke tak kan. Tapi kalau dia tak tahan tak apalah kan. Buat masa ni kita orang tengah standby lah. Standby tunggu kes. Kalau ada kes kita akan pergi kes lah. Betul tak Alec? Betul. So jom. Okay guys. So Alec ada kata-kata terakhir. Okay, kata-kata selamat berpuasa kepada semua umat muslim yeah. Di seluruh dunia. Betul, tapi yeah. Macam ada ikan bilis lah dekat gigi kamu. Zaz ke Lek? Zaz. Hai guys, assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang. Aduh, lagi berapa minit lagi kita nak berpuasa? Bukan minit, berapa minit?
jam. Lek. Lagi berapa jam pergi kita nak buka puasa? Lek puasa ke? Masa tengah hari ke? Ya? Puasa tu penat tu saya. So guys, gelap juga. Sekarang ni pijamin terima panggilan kecemasan kebakaran kereta. So, kita tolong kau tadi. Sekarang ni kita akan ke lokasi kebakaran kereta. Let's go guys. Alright guys, so sekarang ni dah pukul 5:30. Alec masih dekat belakang tadi hijab tinjau. Tak tahulah dia tengah buat apa. Rasa dia dah tak tahan lah tu guys. What? Kau dah nampak aku tadi ya? Kau dah nampak aku tadi ya? Kau buat apa? Maaf sekali, saya terpaksa lah. Saya terpaksa lah. Tak boleh. Aku dah nampak lah tadi. Kau pergi belakang buat apa tadi? Tak apa. Sekurangnya Alec dah. Next time. Yang betul-betulnya Alec. Kesian weh, dia pergi belakang jengit-jengit tadi memang kelakar. Ijat dah nampak lah. Tu pun Ijat tekan rekod tadi kan. Takpe Alec, lepas ni kita buka sama-sama. Tetap buka sama-sama, okey? Okey. Duduk sekali makan sama-sama. Jangan nyuruk-nyuruk lagi. Ini puasa separuh hari tau. Separuh hari. Daripada Masjid Haji Fisabilillah. Terima kasih. Ambil keras mulut boleh tak? Pulang bu. Tak aje terang. Ada buah kicap sikit. Alex, nasi air. Minum, makan bukan. Tak apa lain. Dia sedap air. Nasi apa ni? Nasi ayam. Nasi kunyit. Ayam. Kunyit. Dah main bau. Kita makan dah. Serius. Belum makan habis. Mana? Tak mana. Okey. Habis dah. Cik Wan ya. Makan. Ya, boleh juga. Makan kita ah. Ayo cuti ni. Buka puasa ke kampung? Cuba nak asyik. Lebih. Pina tak sibik? Tak boleh. Lebih. Lebih. Ya, tambah ni sekarang. Masih di bawah celah kangkang, ada apa-apa tak? Tak, main kejap tak? Tak.
So lain macam suti milapor ni. Ah ni perut ada poket Doraemon ni. Dia selalunya kalau orang makan tengah hari dia akan lambu ya. Aku dah penuh. Guys, alhamdulillah kita dapat juga berbuka puasa bersama dengan rakan-rakan tadi gelap ya. Okey. Walaupun hari ini banyak kes, tapi alhamdulillah nak dekat berbuka ni tak ada kes. Alhamdulillah nasib baik. Kalau ada kes kita orang dah lari keluar lah ni. So guys, terima kasih banyak kerana menonton video dari awal sampai habis. Teruskan support, like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok channel Rainbow Bye. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.